Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial singkat cara hapus salah satu foto slide di postingan Instagram kita. Nah, bagaimana caranya ya teman-teman? Di sini langsung saja kita praktekkan ke tutorialnya. Oke, di sini langkah pertama langsung saja kita buka aplikasi Instagram di HP kita ya teman-teman. Di sini kan biasanya kasusnya kita mungkin ada beberapa foto slide gitu ya teman-teman. Seperti ini teman-teman nih, contoh ya. Mungkin di salah satu postingannya itu ada foto kita yang jelek ya, dan kita ingin menghapusnya gitu ya. Nah, di sini langsung aja kita pergi ke profil kita ya, dan jangan lupa teman-teman pastikan sudah login ya, seperti ini punya saya. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita cari ya postingan kita, postingan slide ya teman-teman, yang ingin kita hapus salah satu fotonya. Di sini saya contohkan yang postingan saya yang berwarna merah ini ya teman-teman. Ini dia ada 3 foto ya. Di sini saya coba hapus salah satu fotonya. Nah, setelah seperti ini, di sini silahkan teman-teman langsung saja klik titik 3 yang ada di sebelahnya kanan atas ini ya, seperti itu. Kemudian kita pilih saja edit seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat ya, di sini ada ikon hapus yang ada di pojok kiri atas ini. Di sini kita bisa menghapus salah satu fotonya ya, teman-teman, ini dia. Di sini saya contohkan yang paling akhir ini ya teman, kita klik saja ikon hapusnya seperti ini. Ini dia konfirmasi, langsung saja kita klik hapus apabila kita sudah yakin teman-teman seperti itu. Nah, di sini kekurangannya ya teman, apabila fotonya foto slide kita yang kita unggah di Instagram itu cuma 2, di sini tuh kita tidak bisa menghapus salah satu fotonya. Seperti punya saya ini ya, ini kan tadi saya hapus satu, kan asalnya 3, ini cuma 2, ini tidak bisa saya hapus lagi. Jadi maksimal itu dia 2 foto seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita yakin menghapusnya, langsung saja kita konfirmasi dengan mengklik ikon centang yang ada di kanan atas seperti ini teman-teman. Jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman. Nah, saya akan perlihatkan lagi ya teman-teman untuk postingan yang cuma 2. Tadi saya coba yang ini ya, ini kan cuma 2. Di sini tuh tidak bisa kita hapus salah satu ya teman-teman. Di sini langsung saja kita praktekkan, kita klik edit seperti itu. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman untuk ikon hapusnya seperti tadi yang ada 3 postingan atau mungkin lebih gitu ya. Jadi kalau hanya 2 itu kita tidak bisa menghapusnya salah satunya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk kita bisa menghapus salah satu foto di postingan slide Instagram kita. Jadi caranya cukup mudah sekali. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.